Selamat datang Capricorn, selamat datang di Vini Motorot Channel. Semoga kamu dalam keadaan se sehat ya. Hari ini kita akan update energi untuk apa sih akan datang selanjutnya dalam konteks cinta ya. Tapi aku ingatkan bahwa ini adalah tetap general reading walaupun tentang Capricorn ya. <tuh> Jadi kalau mau lebih detail, lebih spesifik pastinya harus ke private reading, ke personal reading, di mana nomornya ada di description box ya please Yang lewat-lewat itu aku cuman uh, nomornya agak salah ya, uh, maksudnya tuh ketukar nomornya yang betul ada di description box ya. Jadi itu cuman iklan aja lewat ya lovelist. Lihat di description box. Oke. Okay? Nah ini adalah yang uh, akan terjadi nanti dalam konteks cinta untuk Capricorn ya, oke. Okay. Nah, Capricorn ya aku lihat apa sih yang selanjutnya terjadi dalam konteks cinta untukmu, oke. Okay. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi gini ya, uh, Capricorn aku rasa ada suatu kenyamanan dalam hubungan kamu dalam relationship kamu. Jadi di sini aku uh, energi yang tertarik banyak yang uh, sudah punya relationship. Ya, oke. Okay? Nah, ada suatu relationship di mana kamu uh, berhubungan dengan seseorang, aku lihat sih udah lumayan lama dan kamu ada kenyamanan di situ. Walaupun aku lihat salah satu dari kalian sudah mulai luruh ya cintanya seperti digambarkan Queen of Cups ini terbalik oke salah satu dari kalian bisa kamu bisa si dia yang masih ingin relationship ini bertahan gitu loh bisa juga diartikan ini relationship masih ada tapi cinta is no longer there udah nggak ada cinta atau cinta itu luruh aja ya ini kamu menuju suatu energi ya ke depan ya yang akan terjadi selanjutnya itu ada suatu pencerahan oke aku tarik lagi khusus untuk uh, Capricorn, apa sih yang akan terjadi selanjutnya ya? Karena pencerahannya ini dalam bentuk apa nih? Ya, oke, okay, kita lihat. Coba aku tarik beberapa kartu lagi untuk Capricorn ya. Oke, okay. ada Ace of Cups yang terbalik. Aku biarkan terbalik dulu ya, Loveless. Seven of Seven of Cup juga. Ada tujuh tongkat. Oke, okay, lovelies, kita lihat ya. Jadi aku lihat, ada potensi nih, meskipun terbalik. Berarti ini potensi ya, lovelies. Apa sih yang akan terjadi selanjutnya? Ketika kamu mendapatkan pencerahan, aku rasa, ya ini kan lima koinnya juga terbalik ya. Jadi kamu punya suatu uh, intuisi bahwa kamu ingin mencari kebahagiaan. Itu ada di mana? Cinta itu ada di mana? Nah, aku rasa ke depan kamu akan dihadapkan dalam suatu pilihan yang bisa diartikan agak sulit ya karena kamu memilih antara stay dalam suatu relationship atau move on seperti itu loh ya karena ke depan apabila kamu memilih uh, dengan intuisi yang benar, ya, dengan intuisi yang datang kepadamu, ya, kamu diarahkan ke arah sana melalui intuisi, atau dalam keadaan e, dalam kondisi tertentu yang dimana itu akan terjadi, aja di hidupmu, kamu akan diarahkan sehingga kamu menemukan suatu kebahagiaanmu, kamu dapatkan cintamu, ya, bisa juga diartikan ini cinta untuk dirimu sendiri, ya, dimana kamu menemukan kebahagiaan itu terbebas dari e, suatu relationship yang aku rasa di belakang emang. Kayak ngukum kamu ya gitu loh gitu oke okay? atau ini adalah potensi seseorang datang hidupmu apabila kamu berani melangkah dan berani melangkah itu pasnya setelah kamu menemukan kekuatanmu setelah kamu menemukan pencerahan oke okay? nah berarti sekarang aku akan buka di uh, Oracle ya Capricorn Ada forgiving and learning, pastinya ya. Apabila kamu move on, tetap kamu harus memaafkan dirimu, memaafkan si dia, dan belajar dari situasi tersebut, ya. Apapun itu, uh, dia udah ada di jalanmu, di jalan kehidupanmu, pastinya itu ada suatu pembelajaran, ada suatu pembekalan, ya. Ada, ada berkah nanti, pasti di belakang, ya. Gitu, make the effort. Oke, okay. nah di sini aku lebih ke... Lebih banyak usahanya tuh lebih ke nguatin dirimu untuk memutuskan antara dua pilihan ya, oke? Okay. Ada perbedaan, memang ya, beda keyakinan atau beda cara pandang. Flirt, nah ini PR mu agar mengisi hidupmu dengan energi positif dan energi cinta. Extend your light-hearted energy to others ya. Ini flirt, aku sih lebih ke dirimu ya agar uh, kamu tuh bisa meluaskan ya. Light hearted kamu ya, energi cintamu ya, ke orang-orang sekitarmu agar narik kebahagiaan atau cinta di hidupmu. Oke, nah baru di belakangnya ada calling in your soulmate, panggillah soulmate-mu ya, dengan doa, dengan afirmasi, dan visualisasi yang insya Allah bisa menolong membawa dia datang ke hidupmu. Oke, nah sekarang aku mau narik healing mantra untukmu ya. Karena pasti ini berat, suatu keputusan yang harus kamu ambil. Oke, okay. antara dua pilihan ya, Capricorn. <clears throat> Oke, okay, kita buka healing mantra untukmu. Jadi, apa sih intinya yang uh, akan terjadi kepadamu, yang akan datang kepadamu dalam konteks cinta? Kamunya harus berubah, kamunya harus menekatkan, membulatkan tekad. Maksud aku, di antara dua pilihan karena ke depan kamu akan mendapatkan suatu pencerahan atau suatu kekuatan di mana kamu akan melangkah menuju cintamu, menuju kebahagiaanmu ya, seperti itu. Ada resolving anger, yes. Untuk meluruhkan suatu amarah ya, oke. Okay. Integrating the ego, oke. Okay. Ada resolving anger ya, oke. Okay. Ini adalah tentang uh, bahwa ada suatu konflik, suatu uh, juga suatu apa ya, kayak kekuatan untuk memilih itu adalah suatu peringatan bahwa kamu tuh harus mundur dulu serangka untuk memberikan dirimu sendiri waktu, ruang dan waktu untuk mikir gitu ya untuk dirimu, untuk mengumpulkan kekuatan dalam langkah ke depan. Oke, satu lagi ada tentang integrating the ego. Everything is for me, not against me. Jadi apa yang terjadi sekarang atau di belakang dan juga ke depan dong, pasti itu adalah sesuatu untukmu, untuk muatin kamu, untuk ke depan kamu ada seharusnya di mana berada gitu ya. Sesuatu itu bukan terhadapmu. Tapi untukmu, ya oke, okay. makasih banyak ya Capricorn sudah nonton. Jangan lupa kasih aku likes, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum bye.